Assalamualaikum teman-teman atau pemirsa. Jumpa lagi sama Taylor Aska. Nah, kali ini teman-teman aku mau tutorial cara masang kancing bungkus ya teman-teman. Kancing 1000. Oke. Nah, ini udah aku siapkan gunting, pena sama benang, jarum sama kancingnya ini ya teman-teman. Kancing bungkusnya. Nah, oke, kalau udah siap, ini caranya. Aku jarum pentol dulu. Ini dipaskan dulu teman-teman antara leher sama garis leher sama leher itu dipaskan. Nah, kita jarum pentol atau aku jarum pentol ini. Nah, antara ini sama ini pun disamakan juga biar nanti enggak mereng. Nah, di jarum pentol. Nah, kayak gini teman-teman disamakan. Nah, bawahnya ini pun disamakan juga teman-teman. Lengkoknya ini itu. Nah, antara ini sama ini pun dia jangan sampai nimpah. Jadi pinggir sama pinggir itu dijejerkan gitu. Oke, kalau udah semua atas bawah sama, samping kanan kiri sama, nah, baru kita batasi pakai pena teman-teman. Pakai pena, ujungnya kancing, ujung tali kancing ini dikasih tanda pakai pena. Dari atas sampai bawah dibatasin ya teman-teman. Kalau bisa tandanya ini jelas biar nanti masang kancingnya enggak, biar nampak gitu maksudnya. Nah, kita pastikan kalau tandanya ini udah nampak semua. Nah, ini aku buka jarum pentolnya teman-teman, aku buka. Lalu aku siapkan benang ya teman-teman, benang. Yang mau aku pasang benang ini double 2. Nah, kalau udah siap jadi teman-teman benangnya. Nah, ini aku mau pasang kancing bungkusnya ini, biar aku deketkan. Nah, cukup 2 kali aja, baru kita bundelkan atau kita pusingkan. Nah, kalau kita udah kuat, kira-kira udah kuat kancingnya, kita kalau orang Jawa namanya dibundeli, dikuatkan gitu.
Kalau udah, kita potong benangnya ini. Selanjutnya kita pasang bawahnya kayak yang pertama ini tadi, di batas yang pena tadi ya teman-teman. Ini kebaya buat lamaran ya teman-teman, ini tempahan orang buat lamaran. Nanti ini modelnya ada batu-batunya di lehernya itu. Kalau mau cara nonton batu apa cara masang batu-batunya, di video aku sebelumnya itu ada. Ini masih polos ya teman-teman, masih mentahan. Nanti kalau udah dikasih batu-batu nanti nampak mewah. Nanti ini pun ada selendangnya juga. Nanti kalau udah siap aku taruh di profilnya. Nah, ini aku jelaskan lagi teman-teman. Pertama ini ditusukkan jarumnya sekali ini. Baru kita siapkan kancingnya yang mau dipasang itu. Sekali jahitan, dua kali aja udah cukup teman-teman, udah kuat. Yang penting dia kenceng. Nah, udah kencang. Terus kita bundeli ini sekali, dua kali, yang ketiga kali ini diikat. Baru ditusukkan di bawahnya. Sekali. Nah, dua kali baru kita potong. Oke. Kayak gini udah jadi 5 biji. Nah, bawahnya pun gitu juga. Thank you.
saya ini tinggal dua lagi teman-teman. Nah ini biar aku deketkan biar lebih jelas. Ini satu lagi nanti aku buatkan kancingnya, kayak kurang satu kancingnya. Tuh ini biar aku deketkan ya di kamera. Nah teman-teman, ini kan kancingnya kurang satu, jadi ini aku buatkan. Sebelumnya aku udah kubuatkan tutorialnya cara buat kancing. Ini tadi kancingnya ada yang rusak satu, jadi aku buatkan kembali, kubuatkan ulang. Ini motongnya secukupnya aja ya teman-teman, karena ini ukurannya kecil. Nah ini aku pasang kembali, ini yang terakhir ya teman-teman, biar aku dekatkan. Mana tadi kancingnya? Nah udah siap teman-teman, ini aku kancingkan ya.
Nah udah, jadi teman-teman kita pastikan bawahnya ini pas, atasnya ini pun pas, dan ininya pun pas. Nah, kayak gini lah teman-teman cara masang kancing bungkus ya teman-teman, kancing 1000. Oke, nah ini nanti ada selendangnya. Ini nanti dikasih selendang dan dikasih mutiara atau batu-batu sama bawahnya ini gitu. Oke, nanti kalau udah siap aku pasang di patung atau aku buat di profilnya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya teman-teman. Itu. Terima kasih saya ucapkan yang udah nonton. Oke. Good.